Mungkin yang pertama dapat sesuatu terima kasih yang sebesar-besarnya. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kaltim memantapkan persiapan jelang Hari Kearsipan ke-53 tahun 2024. Persiapan tersebut dilakukan seksama karena akan digelar selama sepekan dengan menghadirkan utusan dari berbagai daerah di Indonesia yang jumlahnya sebanyak 1.300 orang. Program-program yang jadi kembangan untuk LPI yang seringkali rapat dengan Presiden juga akan berbilang. Kepala Perpustakaan dan Kearsipan Syafranuddin menyatakan perayaan Hari Kearsipan ini dilakukan dengan cara berbeda. Selama kegiatan berlangsung, tamu undangan dan peserta juga akan dibawa berkeliling ke Ibu Kota Negara Nusantara di Sepaku Penajam Pasir Utara. Akan berbicara tentang pemanfaatan nilai-nilai dilestarikan dan dikelola di lembaga kearsipan, baik di pusat ataupun juga. Terima kasih kepada para pembicara di depan. Bila kami sudah melakukan persiapan sejak ditunjuk tahun lalu, sehingga alhamdulillah hingga hari ini persiapan sudah 99% tinggal pelaksanaan saja lagi, Mas. Dan kami melibatkan ADW, kan kami sudah matang, tinggal hari pelaksanaan saja lagi. Kira-kira berapa orang Pak yang datang? Yang sudah memastikan datang 1.300 orang. Tema yang akan mereka usung adalah terwujudnya gerakan bersama percepatan kualitas penyelenggaraan kearsipan di Indonesia. Amir Hamzah dan Dimas melaporkan dari Samarinda.